¿no? Hamilton. ¿Ah? Rubaba. Rubaba. Basa. No, basa. Ampere motor, ampere apa? Ini lifetime waktu, waktu ini buka ya. Ampere lifetime ini loading, ini unloadingnya. Ini hari ini berjalan 0 jam berapa menit? Menit jam. Consumable part yang dipakai nih, air filter, terus separator, oil filter, oli, screw, ini fan bell, grip. Ini historic wall, historic kerusakan. Nomor 1, ini high temperature, 110 derajat. Ini kalau 1, 2? Berarti 95 derajat, dia udah ada alarm nih. Iya. Tahu alarmnya apa? 10 lagi nih. Dia cuma bisa sampai 5 batas dong. Sorry. Ini jam segini, jam segini. Nah, jam 5.1 alarm lagi. Ini tanggal pembuatan. Tidak ada masalah. Ini masalah saat ini, hari ini sekarang. Tidak ada masalah. Setting parameter. Lihat parameter, ini setting, mode settingan. Pressure, suhu, kipas. Unload, loading 65 derajat. Unloading, bar. Fan start, kipas nyala. Mati. Ini pressure, ini settingan waktu, time. Motor start. Jadi kan caranya kan kalau nggak dipakai kan mati sendiri dia. Ya, otomatis nih kalau mati sendiri. Ini dia 120 detik kalau dipakai, dia mati. Mati sendiri. Terus hidup lagi. Hidup lagi. Waktu tunggu start, off 10 detik. Setelah mati dia harus nunggu 20 detik dulu supaya anginnya keluar. Enggak kelamaan tuh dia. Enggak. Pas. Ini settingan komputer. Ini apa? Apa ini? Ini setting consumable part. Jadi kalau alarm filter, troli, separator di sini. Ya, adanya di 1 2 2.4, 1 2 3 4, oh 5. 2.5. Buat reset filter. Ini air filter, separator, oil filter, ini oli. Bawahnya ini fan bell, grease atau fan bell sekarang ini. Dia harus di setengah-tengah, pada saat running. Kenapa? Harus setengah-tengah dia, pas running. Ini mulai naik. Terima kasih.
turun sampai nol sama hidrolik. Iya, mesin sampai nol. Dipakai. Hah? Dipakai.